Kita bahas kembali berkaitan dengan materi gerak parabola. Kali ini kita akan menentukan kecepatan awal yang dibutuhkan untuk mengenai suatu sasaran pada ketinggian tertentu atau pada jarak mendatar tertentu. Nah, di sini disajikan ya, ada sebuah partikel ditembakkan dari permukaan tanah, miring ke atas dengan kecepatan awal V0. Jadi di sini kita diketahui ya, ada kecepatan awal, yang besarnya V0, dan sudut elevasi, alfa ya tentunya ya, besarnya 37 derajat terhadap horizontal. Oke, kalau digambarkan terhadap horizontal berarti terhadap sumbu X, dan sumbu Y. Ada sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal V0 membentuk sudut elevasi alfa terhadap sumbu X yang besarnya 37 derajat terhadap horizontal. Sudah, peluru mengenai sasaran yang tinggi 10 meter berjarak 20 meter. Jadi peluru ini ditembakkan. Oke, misalnya kan dia bakal bergerak seperti itu. Maka katakanlah sasaran di sini, titik sasarannya titik A misalnya. Nah, titik A ini berada pada ketinggian 10 meter. Jadi Y-nya 10 meter dan jarak mendatarnya X ya. Itu besarnya sama dengan 20 meter dari tempat ditembakkan. Oke. Jika percepatan gravitasi G, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, maka besar V0. Oke, yang ditanya besar V0-nya. Berarti V0-nya berapa? Nah, ini ya. Langkah pertama, kita tentukan dulu. Ingat bahwa waktu yang dibutuhkan benda itu bergerak, ya bendanya itu bergerak dalam arah sumbu Y, jadi dari titik O, titik 0 sampai ke AY, berarti kita sebut aja TY, dan titik O ke titik AX, ya, titik AX, titik A yang diproyeksikan ke sumbu X, itu harus sama. Jadi TX sama dengan TY. Kita tahu bahwa dalam arah sumbu X itu berlaku GLB, gerak lurus beraturan, di mana nilai X itu sama dengan V0 X dikali TX. Gitu ya. Nilai X-nya 20 sama dengan V0. V0 X cos ya. V0 X-nya cos. V0 cos alfa dikali waktunya TX. Gitu ya. Di mana TX ini nanti sama dengan T, karena TX sama dengan TY, kita misalkan sama dengan T. Maka diperoleh 20 sama dengan V0 cos alfa cos 37 derajat dikali TX. Gitu ya. Maka kalau kita tarik sini, 20 sama dengan V0 cos 37. Cos 37 itu 0,8 dikali TX ya. Ingat kalau sin 37 derajat itu 0,6. Cos 37 derajat 0,8. Nah, TX tadi kita ganti dengan T saja ya. Kita ganti dengan T. Maka kita peroleh nilai V0. V0 sama dengan ya 20 per 0,8 T. Nah, ini persamaan 1. Kemudian dalam arah sumbu Y, kita tahu nilai Y diberikan. Berarti nilai Y
Y-nya sama dengan V0 sin alfa dikali T minus, ya. Saya geser dulu ini. Minus setengah GT kuadrat, gitu ya. Nilainya Y-nya 10. V0-nya ini kan. V0-nya 20 per 0,8T. Berarti V0-nya 20 per 0,8T dikali sin. Oke, ingat ini sinnya ya. Sin 37 derajat berarti 0,6. Jadi sin alfanya 0,6. Kita ganti di sini 0,6 dikali T minus setengah. G-nya 10 T kuadrat. Kita coret nilai T di sini. Nah, coret. Kemudian 10 0,6 dengan 0,8. 3 per 4 ya, berarti ya. Jadi ini kalau kita coret ini 3, 0,8-nya ganti 4. Terus 20 dibagi 4. Ini coret ganti 5 ya. Jadi diperoleh 10 sama dengan 5 kali 3. 15 minus 10, ini coret juga ya. 5 minus 5 T kuadrat. Pindah tempat ya. 5 T kuadrat sama dengan negatif jadi positif. 15 minus 10. Jadi T kuadratnya sama dengan 15 minus 10, 5. Per 5 sama dengan 1 ya, jadi T sama dengan akar dari 1 plus minus 1. Kita gunakan yang plus ya, 1 detik. Oke, nah T nya ketemu, maka nilai V0 bisa kita cari dari persamaan 1 tadi. Yang ini dari persamaan 1 kita peroleh nilai V0 sama dengan 20 per 0,8 dikali T. T-nya 1. Berarti 20 per 0,8 sama dengan 200 per 8. Sama dengan 20 dikali 10. 4 dikali 2. Ya. 20 kali 10 kan 200. 4 kali 2 8. Ini coret. 20 bagi 4, 5. 10 bagi 2, 5. Jadi hasilnya 25 meter per sekon. Nah, inilah kecepatan awal yang dibutuhkan sehingga dapat mengenai sasaran ya, 25 meter per sekon. Jawabannya yang D.